Siapa sih yang gak kenal Jack Sparrow? Dalam sejarah ada pula Columbus, Laksamana Cheng Ho, hingga Ibnu Battuta, para pengarung samudra. Namun, tahukah Anda, leluhur Nusantara telah menaklukkan lautan selama berabad-abad, jauh sebelum nama-nama tadi muncul di panggung sejarah. Bahkan, kita pernah punya Jung, kapal yang sanggup menahan terjangan peluru meriam Eropa. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan kita akan menelisik sejarah maritim sepanjang 1600 tahun di Nusantara. Juga, apakah Jung benar-benar seukuran kapal induk modern, seperti yang dibanggakan banyak orang? Yuk! Suara tanda bahaya membahana di kota Bandar Malaka milik Portugis. Hari itu, pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat dari Jepara mengerahkan angkatan lautnya untuk menggulung supremasi Portugis atas Malaka. 15.000 prajurit yang diangkut dengan kapal berbagai ukuran, diperkuat dengan jung-jung berukuran besar, bukanlah serangan yang bisa dianggap remeh Portugis. Belakangan, angkatan laut Jawa terpaksa mundur. Salah satunya karena kapal logistik berhasil direbut Portugis. Namun jelas, itu bukan pertama kalinya Eropa menghadapi amukan angkatan laut Nusantara. Saat membayangkan peradaban maritim Nusantara, yang auto muncul biasanya kapal Jung Jawa, sang legenda lautan yang mampu menahan gempuran meriam Portugis dan diestimasi sepanjang 300-400 meter. Nantinya, saya akan membahas Jung dalam video ini. Tapi sebelum kesana, supaya kita punya frame berpikir yang utuh, mari kita berlayar ke ratusan tahun lampau, menuju dua alasan utama yang membuat Jung dan peradaban maritim kita menjadi ada. Berlimpahnya rempah-rempah. Menurut Jack Turner, ditemukan butiran lada atau merica dalam lubang hidung mumi Firaun Ramses II yang meninggal pada 1224 sebelum masehi. Demikian juga dengan ketumbar dan damar, hingga kapur barus sebagai bahan mumifikasi. Uniknya, semua rempah itu hanya tumbuh di Nusantara. Ini bukti bahwa jalur pelayaran melintasi Samudra Hindia telah ada ribuan tahun sebelum Masehi, dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Dari Nusantara, rempah-rempah dilabuhkan dulu di Malabar, India. Lalu para pedagang India membawanya ke Roma dan Venesia. Setelah itu, para pedagang Arab dan berbagai perahu layar membawanya melintasi Laut Merah dan Teluk Persia. Tiongkok dan India, dua bangsa yang tahu rute ke pusat rempah berabad-abad sebelum orang Eropa, juga mencatat dalam kroniknya bahwa sebelum abad 5 Masehi, para pedagang Nusantara telah menguasai perniagaan rempah aromatik. Yang paling kita kenal ya cengkeh dan pala yang berlimpah di Maluku. Di zaman Ratu Kalinyamat saja nih, setengah kuintal cengkeh yang dibeli di Maluku seharga 1-2 dukat bisa dijual lagi di pasar Malaka dengan harga 5 kali lipat. Nah, dukat adalah koin Eropa dari abad 13 hingga 19 berbobot 3,5 gram dengan kadar 98,6% emas tulen. Wah, kalau dirupiahkan sekarang kira-kira berapa ya? Ketika cengkeh itu dibawa ke pasar India, Mesir, Turki, dan Eropa, harganya semakin melambung. Jadi, gak heran ya, pedagang besar dari berbagai bangsa kulaan rempah-rempah di Nusantara. Hingga Malaka menjadi titik strategis. Pantai utara Jawa juga punya posisi penting karena berada di tengah-tengah antara Maluku, penghasil rempah-rempah, dan Malaka. Singkatnya, Nusantara adalah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Namun, komoditas tanpa mobilitas nggak ada gunanya. Maka, muncullah alasan berikutnya yang tak kalah pentingnya. Kebiasaan berlayar yang mendarah daging. Jauh di masa prasejarah, leluhur kita telah berlayar mengarungi samudra. Menurut sejarawan Rick Leves, leluhur orang Nusantara, yakni penutur Austronesia, bermigrasi dari Taiwan ke Nusantara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Namun, bukti arkeologis dari masa yang lebih tua, yakni lukisan perahu dalam gua di Sulawesi Selatan, menunjukkan kebiasaan berlayar leluhur kita berlangsung lebih lama lagi. Wajar ya, Nusantara terdiri dari ribuan pulau dan dihubungkan oleh laut tropis yang sebagian besar tidak berbahaya. Selanjutnya, pada abad ke-9 Masehi, 4 relief perahu dipahatkan di Borobudur, candi Buddha terbesar di Nusantara. 3 perahu di antaranya nampak berukuran besar, bercandik ganda, dan bertiang 2.
sangat cocok untuk mengarungi samudra. Nah, semua bukti arkeologis ini menyiratkan apa sih teman-teman? Dahsyatnya gelora samudra telah lama takluk pada leluhur kita. Dari berlimpahnya rempah-rempah dan kebiasaan berlayar yang mendarah daging inilah lahir peradaban maritim Nusantara yang nantinya membangkitkan kerajaan-kerajaan maritim yang hebat. Yuk, terus berlayar bersama saya untuk menyinggahi kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengobarkan perang laut terdahsyat dalam sejarah. Juga berkenalan dengan kapal legendaris Jung dari Jawa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Nusantara yang kaya dan strategis tidak hanya mengundang para pedagang, namun juga oportunis, yakni para bajak laut yang merampok kapal-kapal syarat muatan berharga. Pada abad ke-7, muncullah Sriwijaya, sebuah kedatuan yang diduga berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan kekuatan maritimnya, Sriwijaya membasmi bajak laut yang mengganas di Selat Malaka dan menjamin keamanan para pedagang yang datang ke pelabuhannya. Prasasti-prasastinya menyebar mulai dari Palembang hingga Thailand, menunjukkan kedatuan ini punya pengaruh kuat di Asia Tenggara. Sriwijaya juga pernah meluncurkan ekspedisi ke Jawa karena ada satu kerajaan yang gak mau tunduk. Diduga kerajaan itu adalah Tarumanegara yang pernah kami bahas dalam link di atas atau di deskripsi. Gak cuma itu, Sriwijaya juga ikut membangun Universitas kuno Nalanda di India, membuktikan bahwa baginya melayari Samudra Hindia mah udah biasa. Dan pengaruhnya pun dibangun di atas kekuatannya di laut. Nah, jika Sumatera punya kedatuan maritim pertama di Nusantara, di Jawa juga muncul kerajaan-kerajaan yang gak cuma pinter bikin candi, tapi juga membuat kapal. Jawa menggila di lautan selama 6 abad. Negeri Champa yang kini menjadi bagian dari Kamboja dan Vietnam, dame-dame saja. Hingga suatu hari, mereka melihat sesuatu datang dari lautan. Orang Jawa. Serbuan ini tercatat dalam prasasti Punagar dan prasasti Yang Tikuh. Menurut epigraf Josh Coedis, para penyerbu ini datang hingga 3 kali, antara tahun 767 hingga 787 Masehi. Kira-kira pada masa pemerintahan Maharaja Panangkaran di Medang. Jauh juga ya mainnya orang Jawa kala itu, tapi bukan untuk traveling, apalagi healing. 6 abad kemudian, orang Jawa kuno masih kecanduan berlayar. Geliat kekuatan Singhasari pada sekitar 1280-an menjadi titik anjak kekuatan maritim Nusantara menuju masa keemasannya. Maharaja Kertanegara gencar menyatukan sejumlah pulau Nusantara di bawah Panji Singhasari yang pernah kami bahas lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Politik Dwi Pantara Kertanegara sekaligus menantang ambisi perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Maka pada 1286 Masehi, Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayo atau penundukan terhadap Malayu Swarnabhumi di Sumatera. Sepasukan besar prajurit Singhasari di bawah pimpinan Rakrian Mahamantri Dyah Adwaya Brahma ditempatkan menjagai tanah Melayu. Bersama datangnya para prajurit tadi, Kertanegara menghadiahkan kepada penguasa Melayu sebuah arca besar Amogapasa. Oleh pemberontakan Jayakatwang, politik Dwi Pantara Kertanegara sempat pupus. Namun, itu bukanlah akhir. Kerajaan penerusnya, yakni Majapahit, mengibarkan lagi politik itu dengan nama Nusantara. Majapahit, masa keemasan armada laut Jawa. Dyah Wijaya, sang menantu Kertanegara, berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan Majapahit. Tentang ini juga mengenai hutang jasa Majapahit pada armada Mongol pernah kami bahas secara tuntas pada link di atas atau di deskripsi. Majapahit pun tampil sebagai kekuatan digdaya dan membawa Nusantara pada zaman keemasan. Kok bisa? Yuk, saya permudah. Lihat, Pulau Jawa menjadi kunci Nusantara karena menghubungkan Nusantara Barat dan Timur. Pantai utara yang berlaut tenang juga kondusif untuk berdagang dan membangun pelabuhan. Di zaman kuno, jika Anda punya pelabuhan, itu sama dengan memiliki bandar udara internasional di zaman sekarang. Dalam kesaksian Ordoric, biarawan Italia yang pernah mengunjungi Majapahit di masa Jaya Negara, Jawa dipenuhi cengkeh, pala, dan segala jenis rempah-rempah dalam jumlah fantastis. Padahal kita tahu, semua itu bukan hasil bumi Jawa, melainkan pulau-pulau lain, misalnya Maluku.
Jelas sekali, Majapahit telah mengubah Jawa menjadi pusat perdagangan semua komoditas Nusantara. Jadi begini, Majapahit membeli komoditas langsung dari produsen, di Maluku misalnya. Lalu, komoditas itu dijual dengan harga berlipat pada para pembeli tetapnya. Misalnya, pedagang Tiongkok yang konon hanya mau bertransaksi dengan bandar gede dan terjamin. Majapahit sebagai kemaharajaan, jelas adalah bandar gede. Maka, semua sama-sama diuntungkan. Nusantara sebagai produsen mendapat kepastian pasar dan stabilitas harga. Pedagang Tiongkok bisa kulaan dengan partai besar tanpa repot berlayar ke produsen di daerah. Dan Majapahit makin kaya raya. Apalagi korupsi di kerajaan ini diganjar hukuman mati, maka kemakmuran juga mengalir deras pada rakyat. Untuk menjaga hubungan dagang yang mesra ini, Majapahit pun membangun armada laut, baik untuk tujuan dagang, pengangkutan, maupun perang dan keamanan. Jelas, Majapahit kenal betul jalur-jalur pelayaran di Kepulauan Nusantara. Kakawin Negara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca pada 1365 telah merinci nama-nama daerah dan pulau-pulau yang meliputi seantero Kepulauan Nusantara. Kini daerah-daerah itu masuk ke wilayah negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina. Negara Kertagama dan Pararaton menginfokan pula sekilas tentang Padumpu pada 1357. Ekspedisi militer lintas laut terhadap Pulau Sumbawa ini dipimpin oleh Mpu Nala. Nama Nala dalam bahasa Jawa kuno dapat diterjemahkan menjadi nyala atau api. Bisa jadi loh, Mpu Nala adalah pejabat yang bertanggung jawab atas senjata-senjata bermesio, semacam meriam, persenjataan penting kapal-kapal untuk peperangan laut hingga bombardir pantai. Gak heran ya, saat ada upaya merdeka dari penguasa Palembang, Majapahit pun merespon dengan serbuan ke Bangka dan Palembang pada 1377. Ini tercatat dalam kronik dinasti Ming, kronik Melayu Sulalatus Salatin, dan catatan Tommy Pires. Bukan kata saya ya. Nah, penegakan supremasi lintas laut tentu memerlukan teknologi kapal yang mumpuni. Dan kita mengenalnya sebagai Jung. Penakluk lautan dari Jawa bernama Jung. Jung atau lebih dikenal dengan Jong adalah kapal khas buatan Jawa yang namanya sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Awalnya Jung mengangkut penumpang dan komoditas dagang. Namun, tahu sendirilah, orang Jawa kuno super kreatif. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Demak mengubah Jung menjadi mesin perang di lautan. Saat menyerbu Singapura, Majapahit meluncurkan 300 Jung beserta 200 ribu prajurit. Dari situ kita tahu, sebuah kapal Jung Majapahit berdaya tampung 666 orang. Ini cukup konsisten dengan catatan Orderik yang menyebut Jung sebagai Sun Jung dan menaksir kapasitasnya sekitar 700 orang. Nah, Majapahit boleh saja berlalu dari panggung sejarah, namun supremasi Jung masih berlangsung. Menurut kesaksian pelaut Portugis, pada awal tahun 1500-an, perairan Asia Tenggara didominasi Jung-Jung Jawa yang menguasai jalur rempah-rempah yang vital. Pada masa ini, Jung sebagai kapal besar disebut juga Jung Kapal atau Jung Tutup. Dalam catatan Bujangga Manik, kitab Sunda yang ditulis sekitar awal abad ke-16, dikisahkan Bujangga Manik menumpang Jung sepanjang 25 depa dan selebar 8 depa dari Bali ke Blambangan. Berhubung satu depa kira-kira setara 1,8 meter, Jung versi Bujangga Manik kurang lebih berukuran 45 x 14,4 meter. Lah, Mas Asisi, menurut Portugis, Jung Jawa jauh lebih tinggi dan besar dari kapal terbesar mereka loh. Iya, catatan pelaut Portugis pada 1511 memang menyebut Jung jauh melebihi Flor de la Mar. Bahkan, tembakan meriam Portugis hanya mampu menembus 2 dari 4 lapisan papan lambung Jung. Sayangnya, deskripsi ini malah disalahartikan oleh orang kita saat ini. Di media dan medsos misalnya, Jung kerap digambarkan mendekati ukuran kapal induk modern yang panjangnya 300-400 meter terbuat dari metal. Ini klaim yang agak meragukan dan juga gak apple to apple. Menurut peneliti Muhammad Averusi, Jung yang adalah kapal kayu tentu berbeda dengan kapal dari metal. Jung punya batasan struktur alami dan gak akan aman di laut bila panjangnya melebihi 91,44 meter. Averusi memperkirakan Jung terbesar Majapahit dan Demak panjangnya tidak melebihi 88,56 meter dengan lebar 20,13 meter. Nah, catatan Portugis sebetulnya juga menggambarkan
bahwa Jung Jawa kalah dalam hal laju dibanding kapal-kapal Portugis dan tidak selincah lawannya yang lebih kecil. Bagaimana dengan persenjataannya, Mas Asisi? Konon, Jung Perang Jawa dilengkapi senjata jarak jauh seperti meriam. Kemunduran peradaban maritim kita. Sayangnya, pada abad 16-17, maritim Nusantara agak tertinggal dalam hal teknologi meriam. Dibanding meriam-meriam Eropa, meriam orang Jawa kalah jauh jangkauan tembaknya dan hanya mampu melontarkan peluru yang ukurannya lebih kecil. Menurut catatan Van Gun, bahkan ada kejadian meriam produksi Mataram Islam semasa Amangkurat I malah meledak saat diuji coba. Insiden tahun 1651 ini sejatinya penanda penting bahwa meriam Jawa pada abad 16-17 masih kalah dengan meriam Eropa. Namun, pada masa itu, berbagai kesultanan di Nusantara masih mencetak momen-momen yang memamerkan sisa kejayaan maritim mereka. Penaklukan Demak atas Sunda Kelapa, ekspedisi besar Demak terhadap Penaruan yang berujung naas Sultan Trenggana, penaklukan Mataram atas Sukadana di Kalimantan, hingga gangguan Mataram terhadap Batavia semasa Sultan Agung adalah beberapa di antaranya. Sayangnya, sejumlah kejadian sejak pertengahan 1600-an memungkinkan Barat merebut hegemoni atas maritim Nusantara. Pertama, Kesultanan Goa Talu di Sulawesi kalah melawan VOC Belanda dan terpaksa menaikkan perjanjian Bongaya pada 1667. Bersamaan dengan itu, Amangkurat I mematikan kekuatan maritim Mataram dengan mengekang perniagaan di pesisir utara Jawa. Menurut sejarawan Rick Leves, Amangkurat I merepresi kota-kota pesisir utara Jawa dengan menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal. Kelak, putra Amangkurat I, yakni Pangeran Puger yang menjadi raja dengan gelar Pakubuwana I, menandatangani perjanjian yang sangat merugikan Jawa. Sebagai ganti atas bantuan VOC menurunkan Amangkurat III dari tahta Mataram, Pakubuwana I bersedia menanggung utang 4,5 juta gulden dan menyetor 13 ribu ton beras kepada VOC setiap tahun selama 25 tahun. Wow! Dia juga menurut saat VOC meminta jangkauan pelayaran orang Jawa dibatasi. Ke barat hanya sebatas Lampung, ke utara hanya sebatas pesisir selatan Kalimantan, dan ke timur hanya sebatas Lombok. Maka, matilah spirit maritim kita pada abad-abad setelahnya. Di masa modern pun, berbagai drama, novel, komik, dan film lebih menggambarkan Nusantara kuno sebagai kerajaan agraris mata. Padahal, selama ribuan tahun, peradaban maritim bangsa kita mengakar begitu kuat. Benarlah semboyan angkatan laut kita. Jales Veva, Jaya Mahi. Di laut kita berjaya. Saat kita kehilangan kekuatan laut, sejarah kita diwarnai banyak kekalahan. Namun, saat lautan berhasil kita jaga, Nusantara kaya dan makmur. Sejak ribuan tahun silam hingga sekarang, laut menjadi sumber penghidupan. Kini, saatnya kita belajar dari pitarah kita. Mereka tidak hanya ulet membangun kapal yang merajai lautan. Mereka berani melintas samudra dengan perahu bercadik. Mereka juga gigih memperluas kerajaan dan memakmurkan rakyatnya. Semoga kita pun menghormati laut yang sama yang telah diarungi leluhur kita dan menjaga kelestariannya.